kebajikan tu dikatakan tiru UMNO. Boleh Datuk Guru komen sikit? Saya dah kata UMNO tak akan nyenyak tidur. Sekarang ni dia tengok, dulu bukan. PAH ni ketinggalan jauh dengan UMNO. Sekarang ni PAH dah sampai titik sama dengan UMNO. Dia kiri sebab kita kanan. Dan kita akan potong kelintar dia. Pertama kerana UMNO gagal memburukkan Islam. Dia kata Islam ni pecah belah, Islam tak pernah sabar dengan masyarakat majmuk. Dia gagal. Orang tahu UMNO palsu. Saya kata bagaimana Islam ni untuk apa ni, tidak untuk masyarakat majmuk. Kerana Islam ni turun untuk manusia. Manusia yang dibuat oleh Allah, Allah tu juga buat Islam. Jadi Islam ni bukan untuk orang Arab saja. Untuk semua bangsa. Jadi UMNO kata tak boleh, itu pecah belah. Satu, gagal dia. Yang keduanya, dia dah tua UMNO ni. Bebanan banyak. Apa nama ni? Sampai bebanan sampai tak boleh nak buat mesyuarat agung dia. Dia kena tangguh. Kami tak pernah tangguh mesyuarat agung. Dekat-dekat pilihan raya ni kan. Dia tangguh. Yang ketiganya bebanan dia. Harga naik. Dia kata apa nama ni? Rakyat dia dulu kan. Tapi tak berlaku. Berlaku yang terbalik. Makan diri dia sendiri. Berlaku pembunuhan-pembunuhan, kematian-kematian. Bukan kematian misteri. Ini terlalu banyak berlaku. Ini benda-benda ni menyebabkan orang puas. Yang kelimanya apa nama ni? Video locoh ni kan? Dia biar sampai udara Malaysia ni busuk. Kerana video locoh. Sedangkan tak ada bukti. Video ni orang boleh buat. Orang boleh ambil muka orang ni, letak atas kepala orang tu. Tak apa. Saya dah tengok sendiri. Seorang yang berhormat saya, kepala dia diambil letak atas orang pembesar negeri. Orang senang nak buat. Video locoh ni mengarut, maka membusukkan Malaysia. Jelas dia tak tahu apa dia negara berkebajikan. Jadi apa beza antara negara kebajikan PAH dengan negara kebajikan UMNO? Kita dalam Quran dan hadis. Ayat tema muktamar tu. Beza-bezanya boleh terangkan sikit? Lihat terjemahan ayat tema tu. Terjemahan dari ayat? Amar ma'ruf nahi mungkar, dia tak ada yang tu. Itu jelas. Betul yang kata dia, negara kebajikan ni ikut DAP sangat, macam mana tu? Tak betul, tak sama, kita tak sama. Kita ikut perlembagaan PAS, Quran dan Hadis, buku yang tempat tinggi. InsyaAllah saya akan tulis buku. Tulis buku mengenai ini? Ya, insyaAllah. Datuk, macam mana dengan persediaan kabinet PAS esok? Ya, insyaAllah besok kita mengisparat. Kabinet terpilih hari ini? InsyaAllah. Okey. Okay.